Pak, kemudian dari sektor andalan pemerintah, Pak, yaitu pariwisata. Tentunya dari tahun 2014 hingga 2019, pemerintah sangat fokus terhadap program pembangunan objek kawasan strategi pariwisata nasional yang dilanjutkan hingga periode saat ini. Nah, tapi tentunya Bapak juga tahu bahwa sektor pariwisata sangat terpukul dengan adanya pandemi ini. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang hal tersebut? Ya, kalau dampak terhadap pariwisata ini tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti akan menunda program liburnya dan seterusnya dalam situasi seperti ini, karena memang kita melihat di belahan dunia lain, termasuk di kita sendiri hari ini, per hari ini kita 1.200, 1.300, 1.000 sekian, selalu di atas 1.000 sudah berapa hari ini. Ini juga di negara lain, apalagi di Amerika sekarang sedang luar biasa, Brazil, ya, India, ya, Korea dan seterusnya. Dan ini memang dampaknya secara domestik maupun global ya terhadap pariwisata ini memang nggak bisa kita hindari, ya. Ya, tapi artinya dengan tetap dikerjakannya program-program infrastruktur tersebut, diharapkan ketika pandemi telah selesai, dengar-dengar ada prediksi bahwa sektor pariwisata akan sangat melonjak, Pak. Itu jadi. Oh iya, pasti, ya, pasti dong. Itu kan udah manusiawi lah. Kan kita hari ini di rumah terus bosan kan? Bosan, pengen liburan gitu loh. Kan liburan kita nggak berani toh. Nah, sudah kita siapkan, anggarannya sudah ada, programnya sudah ada. Tinggal, ya gue heta lah, kita kerjakan, kita selesaikan semua. Ya, program ini nggak boleh berhenti. Karena ketika program ini jalan juga menggerakkan roda ekonomi. Jadi seluruh, makanya Pak Presiden kemarin, kita semua tahu, Presiden sempat marah-marah nih, ada serapan rendah dan seterusnya. Ini lebagian. Uang ini kan APBN ini kan salah satu fungsi dari APBN itu bukan cuma membangun, tapi memberi stimulus kepada pergerakan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, buka lapangan pekerja dan seterusnya. Nah, inilah makanya seluruh program yang sudah kita sepakati melalui refocusing anggaran kemarin, ya, realokasi yang kita lakukan kemarin, itu harus cepat dijalankan, lebih cepat lebih baik. Untuk Komisi 5 tentunya ada program untuk kunjungan kerja langsung ke lapangan. Nah, kemudian bagaimana pandemi ini apakah mempengaruhi terhadap program kerja Bapak? Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ada social distancing, pembatasan tiket pesawat, kereta api, dan sebagainya. Kami dari Komisi 5 memutuskan untuk kunker spesifik ditiadakan selama pandemi ini, ya. Tapi untuk kunker ke dapil masing-masing semua kita kerjakan, ya. Yang kita laksanakan ke daerah masing-masing. Karena memang harus kita akui juga, saya sebagai ketua komisi punya tanggung jawab moral besar terhadap seluruh jadwal, program, dan segala macam. Tentu saya tidak ingin membahayakan seluruh anggota, kemudian juga kementerian lembaga yang terpaksa juga harus menemani kami dan seterusnya. Dalam situasi COVID-19 ini memang kunker komisi dan spesifik ini kami tiadakan. Tapi kami mendorong seluruh anggota komisi, karena memang ada program kami juga di sini, untuk melakukan kunjungan ke daerah masing-masing. Kalau kita lihat sebaran pandemi COVID-19 ini, kan rata-rata yang kena masih daerah perkotaan. Ya, terutama perkotaan. Kita katakan perkotaan lah. Kalau ke perkampungan-perkampungan itu masih cukup terjaga dengan baik. Yang penting makanya kita yang ada di kota ini harus menjaga diri, harus tahu diri. Jangan sampai kita ke kampung dengan tidak sehat, tidak tes dulu dan seterusnya. Kita jadi carrier yang mengirim ke masyarakat di pedalaman. Makanya kita kalau mengawasi saya sendiri lebih mudah daripada harus saya bawa rombongan masuk ke suatu wilayah, itu sulit kita mengawasinya. Tuh, apalagi ada istilah sekarang ditemukan ada namanya OTG, kan orang tanpa gejala. Dia hanya jadi carrier. Ya, bagi dia tidak ada gejala apa-apa, tapi bagi orang yang lemah. Pak Lazarus, saat ini kita telah memasuki era new normal. Untuk itu pemerintah harus mengatur kembali APBN guna penanganan COVID-19. Dan hal itu tentunya juga berpotensi mengubah target-target infrastruktur. Bagaimana kemudian DPR dapat mengawal pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan eksekutif? Iya, tentu kami fungsi pengawasan kita lakukan, ya, kita lakukan secara kalau ini sudah standar kan di kita. Lebih detailnya ada pemeriksaan BPK, nanti hasil pemeriksaan BPK dikirim kepada kami. Nah, kami juga bisa melihat di
dari berbagai sisi, informasi dari media, dari masyarakat, hasil kunjungan kerja anggota dan seterusnya, baik kunjungan kerja komisi kalau dalam situasi normal ya, ataupun spesifik komisi atau kunjungan kerja pribadi kami masing-masing ke masing-masing wilayah. Kita juga adalah bagian dari fraksi ya, semua fraksi juga punya daerah pemilihan, bukan cuma kita bicara komisi 5, kita bicara DPR secara keseluruhan. Teman-teman dari yang tidak di komisi 5 juga dari fraksi kita juga akan menyampaikan kepada kita informasi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan seterusnya di wilayah masing-masing, mana yang sukses, mana yang tidak sukses, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Itu info kita bisa terima semua. Ya, terupdate. Kita bisa terima semua dan kita bisa update itu informasi itu untuk kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur khususnya dan lain-lain termasuk dalam situasi COVID-19 ini. Kemudian kedepannya Pak, apa harapan Bapak terhadap program dan mitra Komisi 5 agar tetap efektif dan maksimal dalam menyambut era new normal ini? Ya, saya berharap kita melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing dengan baik. Kira-kira poin-poin penting Pak atau informasi yang ingin Bapak bagikan kepada pemirsa PUPR TV Pak? Ya, pertama dalam situasi COVID ini mari kita tertib melaksanakan protokol COVID-19 ya, yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ini penting kalau menurut kami, karena dengan mata rantai persebaran ini bisa kita putus, itulah jalan supaya pandemi ini bisa menurun, bahkan kalau bisa hilang. Nah, kalau ini terlalu lama tentu ini membebani kita semua. Perekonomian terganggu, pembangunan terganggu, dan seterusnya. Kenapa sampai hari ini masih terus terjadi peningkatan? Kurvanya belum menurun, baru mau turun naik lagi, turun naik lagi. Ini menurut saya karena memang masih tidak tertib kita semua. Ya, masih sebagian kita masih belum menganggap melaksanakan protokol itu penting. Ya, kami mendorong dan memohon kepada kita semua, termasuk seluruh pemirsa PUPR TV, ya, mari kita bersama-sama menerapkan pola hidup sehat, ya, pakai masker, jaga jarak, rutin cuci tangan, supaya pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita kembali normal, seluruh roda perekonomian kembali berputar, ya, pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan seluruh infrastruktur yang sudah kita bangun ini bisa kita manfaatkan secara maksimal karena kita semua sudah bisa melakukan aktivitas kita secara aman dan nyaman tanpa kita mesti takut lagi dengan virus COVID-19 ini. Baik Bapak, terima kasih banyak sekali lagi ya Pak. Kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu semangat, selalu bugar dalam menjalani tugas-tugas. Merdeka ya Pak. Baik pemirsa PUPR TV, demikianlah perbincangan bersama Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Lazarus, dan kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya dalam program Ruang Bincang. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.